Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Rui Chang China Master 2024. Di final tunggal putra, Wang Zhengxing berhasil mengalahkan sesama pemain China, Liu Liang, dengan skor 21-19, 17-21, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 3 menit. Di final tunggal putri, Kaoru Sugiyama dari Jepang berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chiu Pin Qian, dengan skor 21-14, 14-21, dan 21-13 dalam durasi 1 jam 13 menit. Di final ganda putra, Tan Qiang, Zhou Haodong berhasil menjadi juara Rui Chang China Master usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chiang Qianwei, Wu Hsuanyi, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 42 menit. Di final ganda putri, Laksika Kanlaha, Fataimas Muen Wong berhasil mengalahkan wakil China, Chen Xiaofei, Feng Shuiying, dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 17 menit. Di final ganda campuran, Zhou Zihong, Yang Jiayi, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Guo Xinhua, Li Qian, dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 41 menit. Dengan demikian, China berhasil menjadi juara umum Rui Chang China Master 2024 dengan 3 gelar juara dan 3 runner-up. Sementara itu, di posisi kedua, Jepang dan Thailand dengan 1 gelar juara. Dan di posisi ketiga, Chinese Taipei yang harus puas dengan 2 runner-up.